dari rumah apa, asrama yang lantai 2 di atas barang apa. Terus Aci dari dapur itu bapak yang tinggal di situ sama anaknya turun, bateria bilang tak kebakaran, kebakaran. Tuh kita bilang cari jo air mau siram, tapi dia bilang dia tuh tak bisa masuk, api semua dari dapur. Dan begitu cepat itu api muncul pak, tuh tak bisa itu. Jadi tuh tinggal panggil orang lo siram, eh apa mau siram siram itu papok dan yang DP api mau kamar itu. Sampai di sini tuh panas, karena injak lantai pun tuh nggak bisa. Cepat itu mau kita bongkar-bongkar, sudah numpak cuma ibu dari kamar. Untuk jalan dalam rumah angkat barang ke dapur, jangan ambil, jangan sampai itu api kemari, karena tadi kan ada kabel-kabel kan yang putus. Iya. Sekitar jam berapa itu, Bu? Kira-kira tadi 8:30 itu kejadian. Jadi untuk yang kita pantau ada kejadian kebakaran di asrama polisi yang ada di seputaran Sario. Sario lingkungan berapa? Lingkungan 3. Sario lingkungan 3. Kecamatan Sario. Pak, dari kejadian ini ada berapa apa Pak? Kamar atau apa yang terbakar? Ya, untuk yang kita bisa pantau ada 4 bangunan, yang lantai 2 itu ada 4 keluarga itu. 4 keluarga. Sesuai dengan bangunan yang terbakar. Naik, 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 naik,